Seorang pria yang berumur 42 tahun berinisial SS berhasil diamankan oleh Polsek Jelutung setelah pelaku dengan berani menunjukkan alat kelaminnya kepada remaja perempuan di bawah umur. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan oleh Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ibda Fajarudin, pada hari Selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 20 WIB, saat korban sedang berada di tempat biliar koni, secara tiba-tiba pelaku menghampiri korban WF 15 tahun dan langsung menunjukkan alat kelaminnya kepada korban. Korban pun langsung berteriak dan pergi meninggalkan TKP. Keesokan harinya pada 15 Maret sekitar pukul 22 WIB, pelaku kembali ke tempat yang sama untuk melancarkan aksinya. Tak sempat melakukan aksi pencabulan tersebut, pelaku lebih dulu diamankan oleh warga setempat dan langsung dilaporkan ke Polsek Jelutung yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Pada kemarin tanggal 16 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada diamankan satu orang yang melakukan pencabulan atau memperlihatkan kemaluannya di depan umum. Mendapat laporan tersebut, anggota piket langsung mendatangi TKP dan benar tempat tersebut sudah diamankan satu orang utama. Berdasarkan keterangan dari pelaku, aksi cabul tersebut sudah ia lakukan sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda. Ia juga mengakui aksi tersebut ia lakukan secara spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, dikarenakan tergiur melihat perempuan cantik yang kemudian pelaku pun langsung menunjukkan alat kelaminnya. Berarti ke lokasi kejadian yang di Jelutung itu ngapain Bang Wen? Lagi keliling aja gitu ya? Keliling nyari korban gitu ya? Iya, nyari korban. Kok bisa Bang pada saat itu melintas langsung kepikiran melakukan kebetulan itu? Kebetulan. Kebetulan lihat ada cewek banyak gitu ya? Targetnya usia berapa Bang? Tidak tahu. Yang penting muda ya? Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Jelutung dan sedang dilakukan penyelidikan lebih dalam oleh pihak kepolisian. Fazil, JEK TV, melaporkan.